Ajar cara buat payung emas kot, netizen nampak Andy Lala bagi ceramah di kursus kahwin. Sedia maklum, nama penyanyi veteran Andy Lala mula menjadi perhatian ramai setelah dirinya dikabarkan sudah kahwin untuk kali kedua dengan wanita jauh lebih muda tanpa pengetahuan isteri pertama, Datin Fauziah Sarman. Terbaru, tular video di laman TikTok memaparkan penyanyi terkenal 80M tersebut memberi ceramah di dalam kelas kursus perkahwinan. Individu yang berkongsikan video terbabit tertanya-tanya dengan keberadaan bapa penyanyi popular, Sheila Amzah itu. Melalui video tersebut, difahamkan Andy Lala sedang memberi ceramah tentang menggandakan pendapatan. Meninjau di ruangan komen, rata-rata netizen mengaitkan ceramah yang diberikan dengan isu dia mengahwini rakan anaknya sendiri. Difahamkan daripada beberapa balasan komen, Andy Lala dikatakan datang ke kursus tersebut untuk menjual produk multi-level marketing, MLM. Tonton sampai habiskan. Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.